Boom! Anjir! Bentar, sabar. Maaf, mamaku suruh kita pisah karena kamu hitam dekil. Ibu. Ibu kira kami yang hitam nih apa? Tidak bisa memperbaiki keturunan. Ibu kira kami yang berkulit hitam ini kencing dan juga hitam. Ibu kira kami yang kulit hitam ini makannya tanah. Tolong ibu. Percuma anak ibu putih. Tapi nggak pink. Meledak. Nah, kini menunggu kalian bertep. Yes. Anjay, gue sepuluh. Putih. Gue kemarin katanya gak semangat bikin konten. Males. Gigi lo males. Kabar lo dulu. Tadi malam baru malam mingguan. Ya kan? Ngaku lo. Ngapain aja sih penonton gue? Malam minggu ngapain aja? Aduh bang, gue di rumah aja semalaman malam minggu tidur. Lo yang gak apa-apa cok. Siapa yang mengharuskan malam minggu tuh harus keluar? Siapa yang mengharuskan malam minggu harus jalan dengan pacar? Siapa? Percayalah teman lu yang tadi malam hura-hura bawa cewek malam mingguan sekarang duitnya habis. Semoga doakan, semoga kalian sehat selalu dan mendapatkan rezekinya. Kita kalau tiba-tiba nggak bermasukin. Nanya lo, gas kan aja gue nggak sabar. Meme kali itu gue the best. Jangan like dan tembusin 3 juta subscriber karena di 3 juta subscriber kita bakal bikin konten bagi-bagi dan gue mau ngasih tahu doang sama kalian di channel kedua gue Andri Suhen atau Sabun People. Bapak Sabun sudah mulai aktif bermain game karena gue pengen menunjukkan skill the PS gaming gue. Iya anjir, bisa kayak gitu kan? Aduh. Anjing, astagfirullahaladzim. Gas. Om cuman nunjukin Honda kayak gitu loh, cok. Harus pakai-pakai begitu loh. Heran, cok, ngagetin uang aja. Yo. Anjir tenaganya, cok. Tahu lagi nangis kita. Tahu. Bayangin kalau ini lo, cok, di Smackdown sama dia lo. Oh. Eita, galera, o coco aqui deu ousado hoje, viu? Ó. Oh, peguei aqui esse coco massa aqui agora. Eu vou moer as plantas com ele. Porque gua enggak ngerti ah lo ngomong apa. Tapi jokes lu. Teka da seca aqui. Nós conseguimos. Bagus. E é isso aqui, ó. Bisa sampai nggak ketahan keluarnya bang ya? Potensi duvida aku, pode pegar o tubal. Ditanam pot lo. Pode pegar o tubal que esse coco aqui gentil, já. E é isso aí galera, quem sabe. Oh, A muda desse coco aqui, chama nos comentários. Di mana kelapanya kayak gitu ada bang? Chama nos comentários que nós desenrola, tá bom? Ah, tá acabou. Oh siap. Nggak ada selangnya lo guys. Acabou. Oh ori, asli. Asli nih, nembak airnya. Dia mikir nih, siapa sih orang yang percaya beginian guys? What the fuck? Bentar, sabar. Maaf lo nih. Lo duel sama bapaknya nih. Oh shit GTA lo. Bukan bantuin, oh shit. Rusak banget, cok. Mulus banget transisi. Motomu transisi. Kok bisa, anjir? Game bukan sih? Iya anjir. Hajiman.
belakangnya bro, lihat, lihat belakangnya. Ini lo, ini maksud gue. Biji kopi pilihan. Bahasa Inggrisnya buaya kan crocodile. Bahasa Inggrisnya darat kan land. Berarti kalau misalkan buaya darat, Dimas. 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 Dimas jual pecel lo di daerahku, Cok. Itu dia. Dimas, Dimas. Bahasa apa urusannya sama Dimas? Korban lo. Ini gambarnya bisa dirasain banget ya guys. Ini rumah lo lagi ada acara nih. Saking gak pentingnya, tetangga ini gue jelasin nih. Tetangga lo sampai balikin sapu yang memang aslinya di luar lo. Duh, sapunya. Biar apa? Iya biar disuruh. Oh, makan mas. Mumpung lagi banyak ini. Singkat, padat, makan. Nah tuh. Makan ujung-ujungnya nih. Apa sih? Enggak, gua kok nadanya kayak enggak asing tuh. Nada apa anjir? Apa ini? Apa ini? Fokus, fokus. Oh, gua ngerti, Cok. Ini yang pengen gua tanya, kenapa orang luar negeri itu enggak bisa jongkok loh? Mereka enggak ada yang bisa jongkok loh, guys, serius. Ini fakta loh ya. Nah, lihat. Agak aneh, Bang ya. Kami di atas batu pun jadi loh, Bang. Kenapa ya guys? Apa karena mereka tuh WC-nya bukan WC jongkok kayak kita tuh? Gimana nih? Coba terus di bawah guys, ada yang tahu nggak guys? Anjir mbaknya. Nggak apa-apa mbak, kalau mbak yang kayak gitu saya mau juga masih nggak apa-apa tuh. Hapus makeup, gas. Boleh, boleh, boleh. Ngapa sih orang? Kayaknya biar takut banget dimarahin kalau ngabisin semangka gitu. Paling bikin kamu betah di Bali apa sih? Karena aku bisa pakai baju apapun gak ada yang ngeliatin. Saya aja iya. Cuek. Soalnya sebenarnya aku tuh seneng pakai tank top gitu kan. Okay. Eh. Weh! Oke, oke, oke. Di neraka menyala abangku. Bro. Gas! Lu tahu nggak orang yang paling dimurkai Allah? Orang yang dimurkai Allah tuh orang yang nggak sholat. Karena Allah tidak memberikan kesempatan dia untuk sholat. Lu bayangin ya, kita pakai reverse psychology ya, psikologi kebaliknya. Nah, denger, guys. Allah bahkan nggak rela untuk mendengar orang itu untuk berkomunikasi sama Allah. Biarpun kita tahu ya kondisinya, dalilnya adalah Allah menunggu orang-orang itu untuk bertobat. Tapi bayangin kalau lu nggak dikasih kesempatan untuk sholat. Sumum bukmum umim fahum layar jiun, dibutakan, ditulikan. Allah putus akhiratnya, hanya Allah kasih dunia. Itu bukan berarti Allah sayang, Allah murka itu. Allah tuh maha pengasih, maha penyayang, ya Rahman, ya Rahim. Kalau sang maha pengasih dan maha penyayang yang tersebut marah, itu sesuatu yang udah sangat-sangat gak beres. Kalau lu gak sholat dan lu tetap diberikan kemudahan di dunia oleh Allah, ya kita bahasanya istidraj ya. Tapi sesungguhnya Allah tuh murka. Allah gak redo dengar suara lu melantunkan takbiratul ihram. Allahu Akbar, sami Allahumma hamida. Assalamualaikum. Assalamualaikum mbak. Jadi bayangin, untuk orang-orang yang masih berusaha dan berjuang, bahwa sebenarnya adalah ibadah itu juga perlu kesabaran. Capek. Ibadah yang istiqomah itu capeknya minta ampun. Tapi untuk teman-teman yang masih menjalankan ibadah dan berusaha untuk istiqomah dan dalam keadaan fase capek, dengerin ini deh. Kita mesti beruntung karena kita masih dikesempatan sama Allah. Allah masih redo sama kita. Allah masih pingin denger doa kita. Allah masih pingin denger lantunan takbir kita. Allah masih pingin denger langkah kaki kita menuju ke tempat ibadah, ke masjid. Allah masih pingin denger gemercikan air yang turun dari wudu kita. Allah masih pingin itu. Jadi untuk teman-teman yang masih berusaha istiqomah, termasuk gua, karena gua tahu rasanya berat banget ini. Tapi gua balik ke situ. Allah pingin denger gua. Allah masih memberikan gua kesempatan. Allah redo sama ibadah. Lu tahu nggak orang yang
Ya benar juga sih guys. Ini gak gue cut. Ini gak gue cut sama sekali. Gue pengen emang di satu sisi channel gue menyampaikan sesuatu juga ke kalian. Gak cuman gue yang mendengar-mendengar kayak ini. Kayak wah iya benar juga ya. Kayaknya selama ini tuh ya, maksud gue gini guys, kita sholat aja itu diterimanya tuh kita gak tahu nih diterima atau gak, apalagi gak gitu. Karena gue pernah di fase yang gak mikirin sholat sama sekali loh. Kayak ada ajan los aja gitu, juhur los, asar los, kayak gak ada begitu ajan lo inget sholat kagak. Kadang itu ada ajan juga gak sadar sampai segitunya loh. Berarti kan segitu jauh dulu ya, gue akuin banget dulu kayak gitu guys. Segitu jauhnya gue sama Allah tuh, kayak ada ajan nih juhur, denger jelas banget tuh ajan, tapi gue kayak gak ngeh kalau ada ajan gue harus sholat gitu, kayak lepas lewat aja gitu loh guys. Makanya gue denger, inget banget ada yang ngomong ke gue nih, ibadah tuh emang butuh paksaan dari diri sampai akhirnya lo terbiasa. Ya minimal sholat 5 waktu lah. Kita gak sebut yang kebaikan-kebaikan yang lainnya, sedekah segala macam dulu. Sholat 5 waktunya dulu aja deh. Ketika udah terbiasa, nah nanti tuh bakal timbul perasaan dimana ketika lo sekali aja ninggalin sholat, hati lo gelisah gitu. Enggak nih, belum sholat nih. Lo jam 1, misalkan setengah jam berapa di daerah lo sholat juhurnya, begitu udah ajan lo sholat. Nah setiap itu lo pasti bakal nunggu, oh bentar lagi asar, oh bentar lagi maghrib, bentar lagi isya. Bakal gitu terus setiap hari guys. Jangan sampai tuh kita lupa bahwasannya kita hidup emang ada 5 waktu yang wajib kita lakuin. Itu aja sih. Semoga ya kita semuanya bisa memperbaiki ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Ini buat lu yang kalau ada masalah dikit langsung hapus foto profil. Editor gua. Ini mah editor gua. Tolong nih. Tolong. Gua kasih tahu nih tangga IndiHome. Ngapus foto profil kagak bakal ngapus masalah lu. Iya lu, cu. Kurang-kurangin. Biar apa sih lagian? Hah? Nah, itu biar dia ditanya, kok. "Kamu kenapa?" Terus lu jawab, "Aku enggak apa-apa kok." Nah, itu dia editor gua pernah gua tanya. Kenapa? Kok abis foto profil ribut loh? Enggak. Padahal gua jamin iya. Shay. Di nama gulu. Kan lu ngapus foto profil, gua jadi nyangka lu blokir gua. Iya betul. Bener, Pak. Bener. Kalau ada masalah jangan hapus foto profil. Mending hapus kebiasaan lu ngemutin pala casan. Jangan hapus, tolong tag teman-teman lo yang sering banget kalau lagi marah sama ceweknya atau sama apapun itu. Hapus foto profil biar ngapa anjir. Apa gua dulu pernah Instagram gua, cuk. Ih anjing malu banget gua sumpah. Next lah, bro. Apa sih? Dapat rumah. Wah, gokil rezeki nih. Bisa itu. Dituntut aja langsung kalau enggak dikasih bapaknya. Langsung angkat barang. Usir dia sekarang. Ini Cica. Tapi kalau jatuh ke piring ketika kamu makan, namanya berubah jadi anjing. Anjing. Anjing, bukan Cica ya, Bu? Legend, Bro. Ide, Lord gue nih. Ide. Nah, ini dia. Ini dia yang gua salut sama Dede Inun, guys. Ini. Gokil lo. Ini guys, kita mas. Gak, dia tuh sebenarnya basicnya apa sih? Kayak memang dia paling pro BMX gitu, kenal. Lihat anjing. Masuk ke depan. Oh. Anjir, cu. Bang lo, kok bisa sih? Anjir! Wee, gokil! Gila sih, gila co. Gue tuh heran sama Lord satu ini gitu ya guys ya. Sang Lord sedang beraksi bang. Nah itu dia co. Udah pasti gue di tag. Karena gue adalah orang yang menelusuri Lord Dede Indonesia sebenarnya basicnya apaan nih. Orang kan biasa, lo basicnya apa sih? Gue gambar. Lainnya, semua bisa lo co. Gokil sih. Respect gue.